Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung menangkap dua orang terduga pelaku pengoplos gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Tersangka yang berhasil ditangkap yakni D alias Dul, 52 tahun, laki-laki warga Raya Pasir Padi, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Dan tersangka S alias Haji Anggip, 42 tahun, laki-laki, warga Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Direskrimsus Polda Babel, Kombes Joko Julianto, membeberkan dari hasil penyelidikan pada Jumat 10 Februari 2023. Personil Subdit 1 Indaksi Polda Babel mendatangi TKP yang beralamat di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Sinar Bulan, Kota Pangkal Pinang. Terkait adanya aktivitas kegiatan pemindahan atau pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG 12 kg non-subsidi. Kemudian kata Joko, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Dul, kegiatan melanggar hukumnya itu sudah berlangsung selama 2 bulan, dengan keuntungan yang didapat mencapai puluhan juta rupiah. Selanjutnya, tersangka dalam melaksanakan kegiatan dapat menghasilkan 5 sampai dengan 8 tabung gas LPG 12 kg non-subsidi dalam sehari. Kemudian dari tangan tersangka S didapatkan barang bukti tabung gas LPG 3 kg subsidi sebanyak 69 tabung dan uang Rp1.750.000 hasil jual beli dengan tersangka Dul. Direskrimsus Polda Babel, Kombes Joko Julianto juga menjelaskan berkaitan modus tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka S yang bersangkutan membeli gas LPG 3 kg dari pangkalan seharga Rp18.000 per tabung. Joko mengatakan akibat perbuatan tersangka ini yang seharusnya masyarakat mendapatkan gas 3 kg subsidi menjadi terhambat dan terjadi kelangkaan karena perbuatan melanggar hukumnya. Selain itu, Joko juga membeberkan tersangka Dul yang mengoplos isi gas 3 kg ke 12 kg mengaku tahu cara mengoplos karena belajar dari media sosial. Berkaitan dengan ancaman hukuman, dikatakan Joko, kedua tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Migas dan Perlindungan Konsumen. Terus barang setelah dioplos, tabung 12 kg ini dijual ke masyarakat dengan harga Rp190.000. Tapi kalau di sini kita lihat ada selisih Rp90.000 kalau di total dari, karena tabungnya 12 kg. Sedangkan Supardi ini yang menyuplai kepada saudara Dul tabung gas yang 3 kg bersubsidi. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website Bangka Pos, di bangkapos.com dan posbelitung.co.